Inilah rekomendasi FM WhatsApp terbaru, teman-teman. Ini lagi proses install ya. Nah, kita akan menunggu untuk proses install ya seperti ini. Nah, langsung kita buka, teman-teman. Jadi kalian simak dengan baik, teman-teman. Yang di sini akan kita beri akses ya. Jadi akses untuk WhatsApp FM ini, teman-teman. Nah, kita aktifkan seperti ini. Ya, kita beri akses, kita aktifkan. Nah, kita back. Nah, langsung kita klik pada tanda panah. Nah, seperti biasa, tersetuju dan lanjutkan ya. Nah, di sini kita klik pada titik 3 yang di atas, tautkan sebagai perangkat pendamping. Nah, jadi untuk barcode ini langsung kita foto menggunakan handphone lain, teman-teman. Jadi kita fotokan untuk barcode ini. Nah, langsung kita close dan kita buka WhatsApp original. Langsung kita buka WhatsApp original dan klik pada titik 3 perangkat tertaut. Nah, di sini berhubung sudah banyak, sudah 4 yang saya tautkan, saya akan keluarkan satunya ya, teman-teman, biar bisa kita masukkan yang baru. Nah, langsung kita tautkan. Nah, seperti ini langsung kita scan ya, teman-teman. Nah, jika sudah kita scan akan proses masuk seperti ini. Kita tunggu. Nah, sudah masuk, teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita akan buka WhatsApp ini WhatsApp FM-nya maksud saya. Nah, ini memuat chat. Ya, kita tunggu, teman-teman. Nah, inilah tampil awalnya ya, tampilan awalnya seperti ini untuk FM WhatsApp terbaru. Jadi barnya masih hitam di bawah ya. Nah, di sini ada pola, ada pin, ada sidik jari, nanti bisa kalian gunakan ya. Jadi kliknya pada logo FM WhatsApp. Nah, di sini ada mode pesawat ya, nanti bisa kalian gunakan. Dan di sebelahnya ada mode hantu, juga bisa kalian gunakan ya, teman-teman. Nah, mantap sekali. Nah, ini untuk menu barnya di bawah ya. Masih hitam, tidak ada tampilan, teman-teman ya. Nah, kita pilih pada titik 3, pilih food mode, dan kita pilih pada layar beranda. Klik layar beranda, teman-teman. Dan kita pilih pada header dan pilih UI gaya navigasi, pilih One UI ya. Oke, sekarang sudah tampil, teman-teman, seperti ini ya. Jadi header di bawah sudah tampil putih, teman-teman. Oke, mantap sekali. Di sini kita akan rubah lagi tampilannya menjadi black. Food mode, pilih food mode, dan ini kita geser dan pilih tema FM tema, pilih unduh tema. Nah, kita tunggu. Dan di sini untuk kode temanya saya carikan yang 187. Nah, di sini langsung install ya. Dan sekarang kita melihat untuk tampilan barunya. Nah, seperti ini menjadi black, teman-teman ya. Dan sudah sangat keren. Nah, kita juga bisa merubah untuk latar belakangnya. Pilih lagi food mode, pilih umum, pilih warna, dan pilih latar belakang. Nah, di sini kita berikan foto ya, teman-teman. Di sini bisa kalian pakai foto yang kalian sukai, teman-teman. Nah, sebagai contoh, saya pilih Batman merah ini ya. Wow, keren sekali, sangar sekali untuk Batman-nya. Nah, jadi saya gantikan foldernya, sorry, fotonya, latar belakangnya menjadi Batman. Wow, keren, mantap sekali. Oke ya. Nah, selanjutnya, teman-teman, kita akan update statusnya ya. Jadi untuk statusnya di sini udah kualitas HD ya. Nah, durasinya panjang, teman-teman, lebih dari 1 menit ya. Oke, kita coba untuk update status. Nah, ini statusnya ya. Kita langsung praktekkan. Oke, kita tunggu proses pengiriman statusnya, teman-teman. Nah, kita tunggu. Ya, filenya agak lumayan besar, teman-teman. Jadi, kita tunggu saja ya. Jangan kita skip-skip. Nah, ini sudah, sepertinya sudah siap. Kita klik di statusnya dan kita akan melihat kualitas gambarnya, apa videonya. Nah, bisa kalian lihat untuk gambarnya tidak pecah ya. Nah, mantap sekali, dan goyangan pun juga mantap. Oke, mantap. Sorry ya, ini sebagai contoh saja ya. Nah, mantap sekali. Jadi sudah hadir, teman-teman. Oke ya. Nah, kita back saja, sudah kita lihat contohnya. Nah, bagaimana cara kalian mendapatkan WhatsApp ini? Kalian tinggal membuka WhatsApp, teman-teman. Membuka YouTube. Nah, jadi cara untuk mendapatkan WhatsApp ini, kalian buka YouTube seperti di contoh video ini.
Kalian buka YouTube dan kalian carikan di pencarian yaitu Jewel M. Jewel M, nah seperti ini. Kalian ketik. Oke, kalian carikan. Nah, di sini kalian klik Jewel M dan kalian geser ke samping. Kalian pilih komunitas, teman-teman. Komunitas. Nah, di sini sudah saya sediakan banyak sekali link WhatsApp Moon-nya. Jadi, kalian tinggal pilih di sini FMWA. Kalian klik saja untuk FMWA-nya. Dan di sini setiap link-nya selalu saya update yang terbaru, teman-teman ya. Jadi, kalau sudah keluar yang versi terbaru, langsung saya update lagi gitu ya. Nah, mantap sekali. Nah, untuk cara penginstalannya atau cara mengekstrak ya seperti ini, teman-teman, jika sudah kalian download. Ekstrak, dan di sini ada password, teman-teman. Di sini untuk passwordnya angka semua ya, jadi tidak dicampur huruf. Di sini jumlah password yaitu 10 digit. Nah, untuk passwordnya bisa kalian perhatikan setiap saya ketik ya. Jangan kalian skip-skip, nanti malah ketinggalan untuk number passwordnya. Jadi berjumlah 10 digit. Nah, di sini kita tunggu proses saya ketikkan password. Jadi untuk password setiap saya ketik kalian catat atau kalian screenshot ya. Nah, teman-teman, sudah hampir habis karena 10 digit. Kalian perhatikan dengan baik. Nah, di sini sudah 9 digit. Satu lagi, 6. Nah, di sini saya tampilkan, teman-teman. Nah, ya, sudah saya tampilkan, silakan kalian catat. Oke. Nah, langsung kita ekstrak. Jadi proses penginstalannya ya seperti biasa, tinggal kalian klik install dan kalian tunggu ya. Oke, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Salam sukses dari saya, Jewel M.